Sahabat Biotrop, saya Injen Nurelia Hayat akan menemani Anda dalam video edukasi Biotrop. Nah, sekarang saya sedang berada di Seamnya Biotrop Bogor nih. Dan pada episode kali ini, kita akan membahas tentang kultur jaringan. Yuk, ikuti saya! Salah satu institusi penelitian yang mempunyai lab kultur jaringan adalah Seamnya Biotrop. Penelitian kultur jaringan di Seamnya Biotrop dimulai pada tahun 1985. Produksi bibit mulai diaplikasikan sejak tahun 2000 untuk berbagai jenis tanaman kehutanan, pertanian, hortikultura, tanaman hias, dan rumput laut. Saat ini, perkembangan teknologi sudah semakin berkembang dengan pesat. Mungkin saat saya berkata begitu, pikiran yang terlintas dari benak Sobat Biotrop adalah teknologi komputer atau gadget ya. Bagaimana dengan teknologi kultur jaringan? Biasanya, kita memperbanyak bibit dengan metode konvensional seperti perkecambahan biji, okulasi, serta cangkok dan stek. Pada tanaman tertentu yang sulit diperbanyak dengan metode konvensional, diperlukan teknik alternatif untuk perbanyakan tanaman, yaitu teknologi kultur jaringan tanaman. Nah, sekarang saya sudah bersama Ibu Erina sebagai peneliti dan penanggung jawab produksi kultur jaringan di Seamnya Biotrop. Halo Ibu, saya Inja. Saya mau tanya nih Bu, kultur jaringan itu seperti apa sih Bu? Kultur jaringan adalah suatu metode bagaimana kita mengisolasi bagian tertentu dari tanaman, misalnya sel, jaringan, atau organ. Kemudian kita budidayakan secara terkendali atau biasa disebut secara in vitro. Dan yang terpenting adalah dalam kondisi yang aseptik. Nah, contohnya kita ambil bagian daun dari jenis tanaman tertentu yang unggul. Nah, dari daun tersebut kita bisa tumbuhkan batang, tunas, akar, sehingga dia bisa membentuk dari tadinya sepotong daun bisa menjadi tanaman yang lengkap. Bagian tanaman lain yang biasa juga diambil untuk kultur jaringan adalah bagian pucuk tunas atau bagian umbi. Teknik kultur jaringan berkembang dari teori totip potensi sel yang dikemukakan oleh Swan dan Sladen tahun 1938. Menurut teori totip potensi tersebut, di dalam masing-masing sel tumbuhan mengandung informasi genetik dan sarana fisiologis tertentu untuk tumbuh membentuk tanaman lengkap jika ditempatkan dalam lingkungan yang sesuai. Contohnya, sel tumbuhan bila ditumbuhkan pada media yang mengandung hormon penumbuh akar, maka akan membentuk akar. Sedangkan bila ditumbuhkan di media yang mengandung hormon penumbuh tunas, maka akan membentuk tunas. Lalu, apa saja sih Bu yang dibutuhkan untuk kultur jaringan tanaman ini? Ya, pertama kita memerlukan laboratorium, tentu saja dengan peralatannya. Kemudian rumah kaca atau greenhouse, juga persemaian. Kedua, kita memerlukan bahan-bahan yang diperlukan untuk media kultur yang cocok untuk pertumbuhan jenis tanaman yang kita kembangkan. Biasanya terdiri dari komponen unsur hara, makro dan mikro, kemudian vitamin, karbohidrat, lalu zat pengatur tumbuh, dan yang terakhir biasanya menggunakan agar. Dan yang ketiga, kita membutuhkan kondisi laboratorium yang aseptik. Jadi, kita mempunyai laboratorium tersebut dalam kondisi terpelihara kebersihannya dan dalam kondisi yang aseptik. Bagaimana tahapan kultur jaringan untuk perbanyakan bibit tanaman? Tahapan kultur jaringan yang paling sederhana adalah teknik mikropropagasi. Tahap pertama adalah sterilisasi eksplant. Eksplant itu adalah bagian tanaman yang kita ambil dari tanaman induk. Nah, tahap pertama dari sterilisasi eksplant yaitu proses bagaimana kita membersihkan eksplant itu dari mikroorganisme yang menempel di permukaan,
maupun mikroorganisme yang ada di dalam eksplan. Karena nanti eksplan ini akan dibudidayakan secara aseptik. Jadi, dia harus dalam kondisi yang betul-betul steril dari mikroorganisme. Nah, contohnya pada tanaman pisang. Eksplan yang digunakan biasanya adalah pucuk tunas muda yang kita ambil dari bonggol pisang. Tunas ini dibersihkan dengan cara pertama dibersihkan di bawah air mengalir, kemudian eksplan tersebut kita rendam larutan fungisida, kemudian dilanjut bakterisida, kemudian dilanjut dengan desinfektan. Biasanya kami menggunakan sodium hapoklorit untuk mematikan mikroorganisme yang menempel atau hidup di dalam eksplan tersebut. Tahap kedua, menanam eksplan tersebut yang sudah melalui proses sterilisasi eksplan tadi di dalam media kultur. Media kultur ini, pertama kita menggunakan media kultur untuk inisiasi tunas in vitro pertama, biasanya menggunakan medium MS atau singkatan dari medium Murasige dan Skuk yang mengandung zat pengatur tumbuh tertentu. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan tunas in vitro pertama, masuk ke tahap multiplikasi tunas, yaitu tahapan di mana tunas in vitro yang sudah kita dapatkan diperbanyak pada medium multiplikasi tunas, yaitu medium kultur yang mengandung sitokinin yang berfungsi untuk menggandakan tunas. Nah, setelah kita mendapatkan jumlah kultur yang cukup banyak, maka sebagian tunas tersebut disubkultur ke media induksi akar. Tujuannya adalah untuk menginduksi atau merangsang pertumbuhan akar secara in vitro. Setelah memiliki akar, plantlet pisang yang dihasilkan kemudian diaklimatisasi di media tanah yang sudah disterilisasi. Kemudian bak aklimatisasi ditutup dengan plastik transparan untuk menjaga kelembaban udara agar tetap tinggi. Setelah 1 bulan disungkup, plantlet kemudian ditanam di media tanah di dalam polybag. Kemudian dipelihara selama 3 bulan di persemaian hingga menjadi bibit yang siap tanam di lahan. Nah, sekarang Marina injak kita lihat bibit hasil kultur jaringan di persemaian. Boleh, Bu. Nah, ini injak, ini adalah bibit pisang hasil kultur jaringan yang sudah siap untuk ditanam di lahan atau di kebun. Hasilnya lebat dan subur ya, Bu. Lalu nih, Bu, apa saja keunggulan dari kultur jaringan ini dibandingkan dengan metode konvensional? Keunggulan dari teknik kultur jaringan dibandingkan kita mendapatkan bibit dari biji, stek, atau cangkok, pertama adalah kita bisa memproduksi bibit dalam skala banyak. Kemudian seragam, dan dalam waktu yang cukup singkat atau cepatlah. Terus kedua, kita bisa produksi bibit sepanjang tahun tanpa kita harus menunggu induk yang kita inginkan berbunga ataupun berbuah. Yang ketiga, bila eksplan yang kita ambil dari indukan unggul, misalnya bibit berasal dari induk unggul pisang yang buahnya bagus, tandannya banyak, nah, otomatis bibit pisang yang kita hasilkan dari kultur jaringan juga memiliki karakter unggul seperti indukannya tadi. Jadi anakannya juga akan berbuah bagus dan tandannya banyak. Wah, terima kasih banyak nih Bu Erina sudah menemani dan menjelaskan mengenai kultur jaringan ini.
Nah, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga dengan adanya teknik kultur jaringan, kita bisa menghasilkan bibit berkualitas untuk masyarakat. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut atau ingin melihat langsung proses kultur jaringan tanaman, Sobat Biotrop dapat langsung berkunjung ke Seamio Biotrop Bogor. Saya Inja Nuralia Hayat, pamit undur diri. Sampai jumpa di video edukasi selanjutnya.